di sini. Jadi kawasannya di Paringin Kota, Kabupaten Balangan, di mana untuk sasaran kegiatan cooking ini yaitu perumahan-perumahan warga ya cookingnya. Dan ini dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Puskesmas Paringin. Di sini dilakukan fogging karena ada penderita DBD di daerah sini, Pak ya. Dilakukan fogging karena ada laporan dari masyarakat maupun dari rumah sakit bahwa ada satu kasus demam berdarah, terkonfirmasi demam berdarah berdasarkan hasil klinis dan laboratorium di rumah sakit. Oke, siap. Mungkin himbauannya nih Pak untuk masyarakat nih Pak. Yang pertama kami himbau untuk masyarakat pada masa pandemi COVID maupun pada masa pancaroba ini kita harapkan dan kita himbau untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan yang merupakan salah satu upaya agar kita terhindar dari serangan demam berdarah. Yang pertama kita melakukan kegiatan-kegiatan atau menggerakkan 3M plus, yaitu dengan melakukan menguras, mengubur, maupun mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa dimungkinkan menjadi tempat-tempat bersarangnya nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti. Oke, siapa satu lagi? Selain di sini ada lagi nggak daerah lain yang fogging juga? Kita sudah ada melakukan beberapa kegiatan fogging fokus yang juga sama di Kelurahan Paringin Barat ini, DRT berapa? DRT 7. Itu berdasarkan laporan dari rumah sakit juga ya? Iya, berdasarkan laporan dari rumah sakit dan petugas puskesmas juga melakukan kajian-kajian yang menjadi intervensi fogging fokus. Namun kita sampaikan juga bahwa fogging fokus bukan menjadi salah satu prioritas dalam melakukan penanggulangan nyamuk demam berdarah. Namun yang terpenting dan sangat prioritas masyarakat melakukan gerakan TSM, pemberantasan sarang nyamuk dengan melaksanakan 3M plus tadi.